Upaya melarikan diri dari kejaran petugas terhenti setelah mobil yang kabur dihadang petugas Sudin Perhubungan saat menggelar operasi parkir di Jalan Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Sang pengemudi pun marah kepada petugas karena kendaraannya hendak diderek. Saya barusan berdoa, turun dari sini. Itu negara Pancasila ada kemanusiaan sedikit tuh. Pemilik kendaraan merasa dirinya tidak bersalah dan hanya memarkir kendaraannya sebentar saja dan meminta toleransi kepada petugas derek. Saya sumpah, baru masuk. Demi Tuhan, ini masa saya gara-gara gini saja saya berani sumpah demi Tuhan. Itu sudah. Mau sumpah apapun saya, itu sumpah bapak. Gak jadi soal. Meski melayangkan protes, petugas tetap menderek kendaraannya dan selanjutnya dibawa ke kantor suku dinas perhubungan Jakarta Barat di Rawabuaya. Sebanyak 8 kendaraan yang parkir di sembarang tempat berhasil diderek. Para pemilik kendaraan dikenakan sanksi denda sebesar Rp500.000. Baito Herlambang, Jakarta, melaporkan untuk CTV Network.